Okay, sepatutnya kita akan cover topik Laravel. Maksudnya minggu ni dah start coding lah. Okay, dah start Laravel. Kita tengok ni controller ni, ni semua link ni. Kita akan tengok tentang Laravel sikit and then route and then layout. Okay, untuk Laravel ni, kita kena download Laravel tu. Tapi sebelum kita download tu, kita tengok dulu untuk Laravel sekarang ni latest version atas 9 lah. Itu latest version. So latest version 9 ni dia memerlukan Xamarin kita tu PHP dia 8.0 ke atas. 8.0 ke atas PHP tu. Okay, kalau Xamarin kita, contohnya kita ada Xamarin ni, saya tak pasti Xamarin saya ni usia berapa. Kita kena tengok PHP version lah. Okay, sebelum download ni, make sure kalau nak selamat download balik lah ataupun install balik Xamarin yang version PHP version 8.0 ke atas lah. Kalau tengok kat sini, ni kita dah tengok version PHP tu. Dia biasa dekat PHP info lah. Ok, cuma saya punya admin ni tak betul lah version dia. Version Xam lah. Kita tengok Xam lah. Xam. Kita download. So macam ni kan PHP 7 kan. So kalau kita download yang Laravel version baru ni tak support lah. Okay, so kena download yang version 8, PHP version 8. Okay, kalau download yang ni dia tak support untuk Laravel version 9 tu. Okay, so saya download lah ini. Sure, dia tak ada masalah. Okay, saya download yang ni. Make sure ni PHP 8.0 ke atas. Nak download yang ni pun okay. Yang ni ada macam latest kan. Lepas saya dah download yang ni. So yang ni saya stop dulu. Okay. Kemudian satu lagi you kena download adalah Composer. Okay. Composer. So, getcomposer.org. So download. Dia ada installer dia. Ya. So kita download Composer Setup. Saya dah download tadi. Ada dekat saya punya folder download. So double click je. Double click. Lepas you dah install tu dia tak ada keluar apa-apa. Sebab dia punya cara nak guna Composer ni, kita menggunakan command prompt. Maksudnya kita buka command prompt. Type cmd, dia akan keluar command prompt ni. Buka command prompt. And then type Composer. Kalau keluar macam ni, dia berjaya install lah. Okay, kalau keluar macam ni, dia berjaya install. Tapi kalau keluar not found, maksudnya ada problem. So, ni version yang saya buat install tadi, version 2. Composer pun dia ada banyak version. So guna yang version yang latest lah. So nak tahu yang latest kena download balik, install balik lah. Okay, saya nak uninstall dulu saya punya Xam ni. So nak make sure kita guna Xam yang latest lah. Tak nanti ambil masa cari error je kat mana, sedangkan dia dah beritahu version lama tak support kan. Okay, tunggu Sam siap dulu. Okay, so dua benda ya. Sam, make sure PHP 8 ke atas. Yeah. Then Composer. Composer ni untuk kita download file Laravel. Saya install dulu yang lama.
pada install yang barunya. Okay, bila dah siap install composer tu, type je. Buka command prompt, type ni composer. Nampak pula. Cara dia download ni, saya tunjuk sedikit tentang Laravel lah. Yang dah download ni cara nak install lah. Kalau yang dah download, saya buka dekat cloud eh. Cuma yang ni yang version 8 dia lebih kurang lah. Ada cloud pun lambat juga ni. Okay. Structure dia, saya tunjuk structure Laravel tu sementara kita tunggu dia download tu. So, subjek Laravel ni bagi student KI sangat penting kerana you all nak buat FYP nanti kena guna Laravel lah. So tak digalakkan guna yang lain-lain sebab you all student KI supaya berbeza lah. Laravel ni hanya KI saja yang belajar. Jadi make sure you all faham lah. So saya ada Laravel 8 ni. So bila kita download Laravel nanti dia akan ada folder macam ni eh. Sekejap sikit. Okay, kita buka folder Laravel. Kita download dia ada banyak folder. Ada yang kita akan selalu guna ialah APT ni. Resource dengan route. Resource dengan route. Tiga folder ni yang akan sentiasa kita guna. Okay. APT, resource and route. And then bila kita dah set up nanti, okay, untuk set up nanti saya tunjuk waktu lab lah kot. Kita set up sama-sama sebab ni ambil masa lah. Saya nak download ni habis kelas dulu. Saya tunjuk yang dah ada. Bila kita dah download file Laravel ni, satu, dia akan download satu folder lah. So ini satu folder Laravel ni. So dalam tu ada banyak folder dia. Kita tengok structure dia sedikit kan tentang model view controller. Okay, ni ya. So dalam Laravel ni dipecah coding tu kepada basically kepada tiga folder. Maksudnya coding untuk database satu folder lain, coding untuk view satu folder lain, coding untuk controller ataupun engine dia tu satu folder lain. So ada tiga folder. MVC ya, eh. MVC tu adalah satu term ataupun satu architecture web yang mana semua framework menggunakan architecture MVC ya. Ia akan split kepada tiga, model, view, controller. Model tu adalah database. View tu adalah GUI. Controller tu adalah engine dia. So banyakkan kalau you tengok framework yang lain pun dia akan guna konsep yang sama MVC. Cuma mungkin folder name dia nama lain lah. Tapi konsep dia sama. Okay, contohnya ni dia ada model view controller lah. MVC, model view controller. So dalam Laravel, model view controller ni dia letak dalam beberapa folder, iaitu model ni dalam folder ni Laravel 5 lah. Sekarang kita dah Laravel 9. So dia dah ada folder sendiri untuk model, nama model lah. Okay, dalam folder model lah. Okay. Okay, and then controller dalam folder app http controllers. Okay, untuk view dalam folder resource and views. Untuk access kepada folder-folder ni, dia kena ada satu satu file yang mana kalau kita nak access controller,
sini yang akan menentukan. Kalau nak access model, sini yang akan menentukan. Dipanggil folder route. Dalam folder tu ada satu file nama dia web.api. So yang ni yang kita declare yang untuk user masuk kepada mana-mana, sama ada nak masuk ke view ke ataupun nak panggil file daripada controller ataupun nak guna model. So di control dekat ni route. Kita tengok biasanya yeah. Tengok sikit Laravel 8 lebih kurang kot, structure dia lebih kurang, cuma Laravel 9 ni saya pun tak tengok lagi, saya rasa sama je. Okay, so dalam app ni dia ada dua, satu model dan satu lagi controller. Controller berada dalam HTTP ni. Dalam folder Laravel nanti dia akan ada folder APP. So model dia akan ada folder model untuk database. Ni adalah database, file-file yang link kepada database. Kita letak dalam folder APP model. Okay, untuk controller kita akan letak dalam folder APP juga, tapi dalam folder subfolder HTTP subfolder controller. So ini kita punya main file lah yang akan control sama ada nak baca model ke ataupun nak baca model dan pass kepada view. View tu kat mana? View dalam folder resource. Okay, dalam folder resource dia ada view. Ini adalah view kita. Ya, saya tengok ada tak yang saya dah download tadi ya. Saya dah tu tadi. Ya. Well, saya dah download eh. Ni Laravel 9 lah. Saya dah download ni, saya copy. So, ni uninstall ni. Masih lagi sempat ni. Bismillah kat sini. So, folder ni besar lah juga. Tengok tu berapa tu. 20 meg. 9. Sebab dia dah ada banyak banyak library lah dalam tu, dia dah ada bootstrap pun ada, kita just guna pakai sebab tu dia besar eh. Okay, dah saya download dulu yang ni. Pun nanti saya tunjuk-tunjuk dia tak sama dengan Laravel 8 ni. Okay, satu lagi dia ada file configuration tu. Kita tengok dalam folder ni dia ada .env eh, .env. .env. So ini kita buka. Ni file config dia lah, macam kita nak letak database, username semua dekat sini lah. Macam ni lah. So ini nama application kita, kita letak. Yeah, application key ni dia automatic generate lah. So kita tak, dia akan unique lah setiap orang. Okay, application debug ni kita buat true kalau kita nak keluarkan error tu, nak nampak ada error apa. So dekat sini lah biasanya kita akan ubah yang ni DB connection, kita akan guna MySQL. DB host kita guna server local lah. Okay, 127.0.0.1. Kalau MySQL kita tu duduk dekat mana, dekat PC lain ataupun server lain, so kita kena specify IP server tu. Maksudnya MySQL tu tidak berada sekali dengan XAMPP, dia berada dekat PC lain. So ini kena tukar DB host. And then ni maintain je, sebab kalau MySQL port dia adalah 3306. Ini nama database yang dalam MySQL yang kita nak guna untuk sistem kita ni. Nama database. So, contohnya saya buat sini, Suhailah, sekolah Laravel lah. And then ni database username. Username untuk kita login ke database ni
password untuk kita login ke database ni. So basically inilah yang biasa kita akan ubah, sebab setiap orang dia punya username tu tak sama lah. Yang lain tu ya dulu. So ni .env yang ni yang akan kita ni. And then main folder dia yang nak running website tu dia berada dekat public eh, dia berada dekat public. Kita akan running kita punya website tu from public. Daripada public. Tapi kalau tengok public ni tidak ada file pun. Tidak ada file, tidak ada file coding itulah. Lah. File coding itu berada dalam folder-folder tadi tu. Okay, file coding kita berada dalam folder HTTP controller, berada dalam file model untuk database dan berada dalam view ni. Okay. Tapi dekat public dia kosong je. Jadi maksudnya bila user nak masuk website kita, dia tak nampak pun coding-coding kita ni. Dia nampak yang ni lah. Tapi basically dia tak nampak apa-apa lah. Kalau index ni dia tak boleh view pun. So sistem akan baca daripada file-file dalam ni. Jadi kita punya file tu secure lah. File kita secure sebab yang public saja yang user boleh access. Di luar public ni user tak, yang di dalam public tu user tak boleh nak access. Jadi dia secure. Yang user boleh nampak yang ni. Jadi tak boleh download pun kode-kode kita yang ni. Okay. Dia antara security yang dibuat oleh Laravel lah. Dia tak bagi direct access untuk user manipulate file-file kita. Kita boleh access sebab kita hanya allow public folder saja yang user boleh access. Yang di luar selain daripada public ni, user tak boleh access. Okay, so macam mana kita nak point kepada file eh? Contohnya kita nak buka satu file yang kita letak dekat resource ni. Dekat view, ada resource, ada view. Okay, so katakan dekat sini. Nampak banyak file eh? Saya buat satu file lah. Dekat resource view eh, saya buat satu file. Okay, file, saya buat satu file, katakan nama file tu test 1 dot, dalam Laravel kita guna blade lah, blade.php. Okay, ni dia punya folder untuk view, mesti guna blade.php. Boleh je nak guna .php kan, tapi ada beberapa language yang kita tak boleh guna lah kalau kita tak guna blade. Jadi make sure untuk view, file view kita guna test1.blade eh. Dia mesti .blade.php, mesti berakhir dengan .blade dan .php untuk file view. So ini saya tunjuk HTML biasa saja. So kita letak dalam folder Laravel, so ulang balik. Untuk view kita letak dalam folder Laravel resource views. So ada ni, saya dah create ni, kosong eh. Kita buka. Okay, kita buat simple je, kita buat H1 heading. Welcome to Laravel, the profile Laravel. Save. Yeah, dia nak tanya. Okay, so ni dalam folder folder Laravel, resource, views and then di nama file kita. So nama file ni user tak boleh klik direct eh. Contohnya saya preview ni dia tak boleh buat macam ni eh. Resource view test1.blade.php, dia akan beritahu you don't have permission, tak boleh access direct file ni. Okay, biasa kita buat JSP ke, buat PHP ke ataupun buat web, kita boleh point terus kepada file kan. Tapi Laravel dia tak bagi point terus kepada file. So kita tengok ni folder Laravel, ni saya punya hosting lah. So ini folder Laravel, folder resource, folder view, folder test. Tapi bila kita nak access yang ni, dia tak bagi forbidden. Jadi macam mana nak access file view ni? Jadi yang saya sebut tadi, dia ada satu file yang control semua access tu. Nama dia route. Eh. So route tu berada dekat mana?
Tengok route eh. Kita tengok route. Route berada dekat folder Laravel ni. Folder Laravel dalam folder routes. Dalam folder route dia ada web.php. Okay. Ni penting kan. Konsep ni sangat penting. Ini saya letak bawah dulu biar tak nampak. Okay. So di default dia, dia akan ada benda ni dan ada satulah route. So sini saya buat kosong je. So default dia ada macam ni. So kita nak control, nak bagi user access file ni yang kita forbidden ya. Test 1 ni adalah cara dia. Okay, dekat Laravel route web.php yang control tu kita akan buat command dia adalah route. Dan kita buat get eh. Get tu dia ada get, dia ada post, dia ada any, dan dia ada view. Okay. Senang saya explain satu je lah. Kita guna any eh. Route any. Ini syntax dia. Route. R tu buat besar. And then ada column 2. Column 2 kali. And then buat any. And then di sini adalah kita punya nama URL yang kita nak access kepada test 1 tadi tu. So, katakan nama URL yang kita nak buat ni. Katakan nama dia T1. Saya buat T1 eh. So, kena ada ini eh. Kalau nak buat 2, kena tutup 2 kod lah. Okay. And then kita buat koma. Jadi maksudnya bila orang nak masuk T1 ni maksudnya dia akan masuk feed cloud. Okay, feed cloud. So highlight ni nama Laravel and then terus ni nama folder ni macam biasalah nama folder dan terus kita letak nama betul nama T1 eh. Kita buat T1. Jadi T1 tu yang akan point ke, ini tak jumpa lah, tapi T1 ni kita nak di point ke test 1 tadi tu yang kita buat dekat sini. Nak point T1 point ke test 1 ni. Sekarang ni not far lah. Ada keluar error macam ni ya. Not far. So kita buat T1 akan point kepada folder view tadi ya. So kita boleh guna function and then buka tutup. Ini function lah. Buka tutup function. And then bukakan body dia, tutup body dia. Okay. So ini kita buka function ni. Maksudnya kalau tengok macam ni, dia macam ni lah. Okay, function. Okay, tapi kita tak tutup lagi yang ni. So kena tutup yang ni. Tutup yang tu. And then kena ada semicolon. Okay. Kalau dalam dekat-dekat, dia buat macam ni lah. Kita nampak macam ni. So dalam ni kita akan buat turn view T1 test 1 ni nama file eh. Tapi nama file ni kalau kita tengok tadi dia .blade.php kan. So dalam Laravel tak perlu specify dia punya extension tu, just buat test 1 saja. So ini tengok save dekat web.php ni. So yang ni T1 eh. So kita dah set T1 ni, dia akan buat function ni. Dia akan return view. View maksudnya dia akan open file test 1 ni. Okay, sebelum kita open ni, saya tunjuk dulu sebelum kita view ni. Dia boleh return test 1 in progress. Ini saya print string je. Saya tak buka file test 1 tu, saya print string je. So, maksudnya kita buat T1 ni, dia akan print string tu. Okay, so dia print je string ni. Okay, ni return. Nah, dia print je lah string ni. Tapi kalau kita nak view, kita nak buka file dalam view tu, kita akan buat view. And then, namakan, letak nama file tu iaitu test 1. Dan tak perlu letak .blade. .blade.php ni nama full dia kan. Tak perlulah. Tak perlu letak .blade tu. So, buang yang ni. Dah save. Maksudnya T1 ni dia akan buka file view test1.blade.php iaitu yang ni. Test1.blade. Tapi dia tak perlu specify sepenuh. Just letak nama file saja test1. So yang ni dia akan keluar HTML ni. So refresh. So dia keluar yang ni.
ke My Laravel, iaitu yang inilah. Lagi saya tambah lagi contohnya P my name is slash P. Okay. Alright. Boleh. So kita nampak kat sini dia tak nampak nama file tu, dan dia tak boleh access direct kepada nama file. Dan user tak tahu pun apa nama file ni. Jadi dia secure lah. Okay, so kita tengok kat sini. Ya, sekali lagi. So kita buat any T1 function return view. Ini ni tutup untuk yang ni. Ni tutup curly bracket kan. Ni curly bracket ni. Curly bracket untuk function. Okay. Semicolon dan semicolon. Kita tempat route lagi. Route. T2. Bila route ni kena ada colon 2. Any lagi. Any. T2. T2. Function. Tutup function, tutup any semicolon. Ini tetap content dalam ni. Ya. So, sini pun sebenarnya kita boleh buat je. Contohnya kita buat satu variable dalam PHP. Ya, dalam PHP. Sebab ni bahasa PHP dia mesti start dengan macam ni. Ya. Dia mesti lebih kecil. Tak ada soal PHP. Mesti ada macam tu. Sebab ini adalah file PHP. Macam kalau you punya tu GSP kan. GSP tu dia guna macam mana? Ada persen-persen tu kan. So ni kalau PHP dia guna macam ni lah. So katakan kita nak buat satu variable. Kalau dalam Java kita nak buat variable, kita kena declare contohnya integer A sama dengan 10 tu kan. Tapi dalam PHP dia tak perlu declare jenis apa. Just buat untuk kita kata ini sebagai satu variable. Just buat tanda dollar je depan dia. Dollar tu maksudnya itu adalah variable. So tak kisah variable tu integer ke float ke. Tak perlu declare dia float ke integer ke, tak perlu. Dalam PHP dia tak perlu letak data type. Dia letak dollar A. Dollar A tu can be 10 ataupun dia boleh juga buat string. Dollar A boleh buat 10.45. Hello? Ya, ya. Assalamualaikum. Salam. Mana tak dengar ke? Dengar tu, dengar. Ya. Okay. Variable dia, saya ulang sekali lagi, dia guna dollar je, letak dollar je. Letak dollar tu adalah variable. Saya letak dollar. Saya buat 10. Okay. Then, kita boleh buat coding HTML pun kat sini. Eh. So, contohnya nak buat coding HTML, kita guna echo. Echo dia macam print lah. Okay, macam print. So, kita buat dengan bold. Dan kita akan berikan the value is dollar A. Dan tutup bool. Ini HTML lah. Okay. Echo ataupun kita boleh buat return lah. Return pun boleh. Boleh buat return. Return tu macam echo lah. Echo tu kita print. Saya tunjuk echo dulu. Kita tengok sini, dia akan printkan ni dollar A. Dollar A ni adalah variable. So, dia akan printkan 10 ni. The value is bukan dollar A tapi dia akan printkan 10. So, ni T2. So, ni T2. So, tengok kat sini. Kita buat T2. Okay. So, ini dia print variable 10. Itu 10 yang ni. Eh. Okay. Return tu dia boleh satu-satu statement lah. Contohnya kita nak buat lagi. Contoh lagi ada lagi. Kita nak equal lagi. P. Dash P. Okay. So. Jadi ada test-test kat sini. Eh. So, kalau kita buat return. Kita dia hanya satu statement saja. Contohnya, ini kita buat satu variable lain. Kita buat ni x sama dengan yang ni. Ini kita buat y sama dengan ini. So, kita boleh return $x
Dia nak combine kalau dalam JSP ataupun Java kita guna plus eh. Okay, tapi dalam Java adalah PHP untuk combine dua string kita guna titik je. Titik tu maksudnya dia akan combine dua ni. Okay, contohnya saya titik and then saya nak combinekan dengan dash 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 and then saya tutup and then saya combine balik dengan Y. Titik tu maksudnya kita combine, maksudnya dia akan return $x, maksudnya yang ni dia akan print kan. And then dikombinkan dengan string yang ni. And then dikombinkan dengan yang ni. Save. Ini sedikit tentang PHP lah. Okay, so dia ada yang ni. And then ada yang bawah ni. Okay. So basically yang you perlu tahu tentang PHP ni, dari segi konsep ni lah. Yang pertama, nak buat variable tak perlu declare integer ke float ke, tak perlu. Jadi agak berlainan dengan JSP eh. So just buat dollar je. Buat dollar tu dia boleh terima apa-apa saja. 10 dia boleh terima, 10.5 sebagai float pun dia boleh terima. S10 sebagai string pun dia boleh terima. So dia tak perlu declare type apa. Okay. Basically yang ni lah yang ni yang paling penting yang you all kena faham. Kita go detail. Tengok sikit syllabus sepatut hari ni power tak. Controller. Tengok ni not tadi sekali ni not. Ini nota je, ini nota je. Basically apa saya tunjuk tu tuan-tuan. Okay, ada takut ada yang kita miss. Ni pun video yang saya lepas. Okay. Right. Cuma saya tengok ini saya dah blok lah. Dan aku isu security ya, semua saya tak tunjuk lah isu security kat sini. Ini kita access file view eh. Kita access file view. Okay, ada satu lagi kita tengok. Dekat. Tak ingat syntax dia, just buka je Laravel, dia ada je kat sini eh. Cuma get documentation. And then basic ni routing eh. So kita tengok routing. Ini paling senang yang saya dah tunjuk ni. Okay, greeting function then return hello world ni saya dah tunjuk. Ini dibaca daripada controller. Controller. Controller biar dulu. Nak tengok view. Ni redirect. Redirect. Satu lagi saya tunjuk redirect. Contohnya bila dia klik T2, kita nak dia buka T1 eh. Okay, bila dia klik dia tekan T2, kita nak dia redirect ke T1. Macam mana nak redirect? Kita akan buat return. Ni dekat controller kot. Pelain ni kemudian. Kemudian anak ia pening banyak sangat. Ha, ni satu lagi cara paling senang kita nak return view terus tanpa guna function lah. So kita guna view. Okay, ni kau tengok guna any. Any ni lebih kepada get and post lah. You dah belajar kan dalam form tu dia ada get and post. Tapi nak senang guna any je. Okay, katakan nak buka terus file view dia tanpa guna panjang-panjang ni function ni kan. So saya buat satu lagi. Route. Untuk boleh buat kat atas lah. Route, column. Kita guna view eh. View, kita tekan T3. And then terus specify lah T3 ni buka test 1. Okay, so ni T3. Okay, so dia boleh buka terus lah. Okay, so kita guna view kat sini. So ada beza lah any ataupun view. Okay.
Tapi Wii U ni dia baru lah. Masa saya ajar Laravel 5 tu, dia tak ada Wii U saja. Kena guna function semua. Okay, so sah, either you nak guna yang function macam ni ataupun nak guna view terus macam ni. Tapi biasanya route ni kita tak direct kepada view lah. Kita kena direct ke controller dahulu. So far saya nak tanya ya, sebelum saya nak masuk ni controller. Okay, saya ulang balik lah. Saya ulang balik dengan buat satu contoh baru. So kita nak buat file baru, view baru, so mesti berada dekat Laravel folder resource dalam folder view. You ignore yang banyak-banyak ni, ni yang saya lepas punya. Okay, so saya buat satu file baru, asalnya kosong lah ni, kosong eh. So, saya buat satu lagi file, katakan nama file ni nama uniza.blade.php. So bila kita nak buat file view, dia mesti .blade.php eh. So nama depan ni tak kisahlah. Buat satu lagi Uniza. Okay, so dah ada kat sini. So saya akan edit content dia. Okay, ni HTML biasa lah sebab view tu dia baca HTML je. H1 tu paling mudah lah. H1 tu adalah heading lah untuk bagi tulisan besar. University Sultan. Href menengah. Ini kita buat alin sikit. HTTPS HTML je ni eh. Got mime into website slash a. So kita ada file ni tapi tak boleh access direct eh. Benda ni nama folder terus access direct file dia berada dalam resource view uniza.blade.php. Tak boleh access direct. Kena access melalui route. So route tu kita buka file route, dia berada dalam folder Laravel dalam route and then folder web.php eh. Dalam folder web.php yang dah ada dah. So kita nak buka file tadi tu. Ada dua cara menggunakan view ni. Saya tunjuk yang view route view, katakan ini saya buat u je, u atau nak tulis panjang pun boleh, tulis pendek pun terpulang lah. Saya tulis pendek je senang u, and then saya buat sini dia akan buka file Uniza. So file Uniza ni berada dalam folder resources views. Uniza ni nama dia .blade.php. Okay, so dalam Laravel kita tak perlu specifykan folder ni, tak perlu buang dia. And then satu lagi tak perlu specifykan dia punya extension. So kita delete. Okay, so bila kita save. So yang ni kita buat U. U. And dia terus boleh buka file. U ni kenapa macam ni? Kerana dah ada U lah. Kenapa tak bagi Uniza? Kerana dah ada U yang dekat bawah lah. Sebab saya tak delete je bawah-bawah tu. Tengok bawah ni dah ada U ni. Dah ada U ni eh. So, saya komen lah dulu lah. Saya komen. Okay, save balik. To make sure jangan ada sama lah. Kalau tak, kita akan ambil yang bawah sekali eh. Save. So U ni balik, dia akan buka yang kita buat file ni. Okay. Ataupun satu cara lain, kita menggunakan yang ni eh. Kalau tak nak guna yang ni, kita boleh guna any. Then kita buat sini, saya buat uni eh. And then masukkan function. And then apa tu? Bracket. Buka function. Tutup function. Tutup any. Semicolon. Okay, so dalam ni kita buat return view nama file tadi Uniza. Tak perlu titik, terus macam tu, save. Okay, so ini saya buat uni. Dia akan buka file yang sama lah. Okay, dia akan buka file yang sama. So far ada yang tak jelas ke kat sini? Okay, boleh proceed eh. Ada satu lagi saya nak tunjuk.
kita ada guna controller. Controller ini daripada website, terus kita buka file viewer. So sekarang ni kita nak tunjuk daripada view ke controller, daripada route ke controller. So file controller dia ada dalam folder Laravel app http controller. Okay, bila kita buka tu dia dah ada satu folder, satu file nama dia controller.php ya. So kita copy je file ni. Copy je. Ni biasa dah ada, yang ni dah ada, kita copy yang dia punya ni. Dan kita create file controller kita sendiri ya. So create new dalam folder Laravel app http controller, kita create controller kita sendiri. Katakan controller 1, controller 1.php ya. Biasa kita buat huruf besar ni ya. Controller tepung controller A ya, sebab controller A create. Okay, ni yang default ya. Ini yang kita baru create tadi. Okay, so kita paste yang kita dah copy daripada media. So kita akan guna kat sini ya. So ni dalam kelas lah. Kalau tengok ni di kelas lah. Okay, ini biar macam ni. Tak faham pun tak apalah, biar. Cuma yang kita nak buat coding kita di dalam kelas ni. Mesti berada dalam kelas ni. Okay, so controller ni kita boleh buat dia based on class. So kita kena ada function lah. Kalau kita nak buat apa-apa, dia kena ada function. So, saya buat satu function. Function, nama function tu katakan ABC. Okay, dalam ni saya nak buat test function ABC. Okay, katakan saya ada satu kelas nama dia controller.a.php, and then okay, bila kita buat kelas ni, konsep macam Java lah, kita belajar Java itu. Kalau ada kelas, nama file ni mesti sama dengan nama kelas. Okay, nama file mesti sama dengan nama kelas kan. So ni samalah. So nama file ni controller A, so saya kena copy controller A. So nama kelas mesti sama dengan nama file, so kena paste lah controller A juga. Itu saja yang perlu kita ubah. Bila kita copy paste lah. So, kalau nama file ni Suhailan, jadi nama kelas ni pun Suhailan. Dan kelas ni mesti sensitif lah. Kalau C huruf besar, sini pun C huruf besar. So, kelas controller A ni dia satu function, nama dia ABC. Dia akan ikutkan ataupun dia akan printkan test function ABC. So, macam mana daripada route kita nak panggil function controller ni ataupun function kelas ni. Okay. Ini. Ini kita punya route eh. Okay, route. Dan ni kita panggil file view eh. So sekarang ni kita panggil file controller. Okay, sebelum tu bila kita create satu file controller baru, dia jadi panjang lah. Jadi panjang. Kau tengok sini app http controller controller A. Jadi kita kena add nama panjang ni dalam satu file, nama dia app dalam config ya. Dalam config app.php. Ini sebab kita buat controller baru ya. So kita kena tambah dekat config app.php. Kita ada bawah ni dalam alias ya. Dekat alias ni kita kena tambah sebab kita buat satu controller baru. So kita buat nama controller tadi, kita copy yang last kali ni. Copy yang last sekali dalam folder alias ni. Copy yang last sekali. Kita paste je bawah dia. So kita ada satu controller baru. Nama dia tadi controller A. Tapi ni berada dalam file yang mana.
Ini adalah folder tadi, control A, so kita kena buat control A. Ini adalah folder APP, folder HTTP, folder controller, controller ada S ah. Adalah folder APP, HTTP, controllers. APP, HTTP, controllers, kemudian ni nama kelas dia. Nama kelas dia adalah ini yang controller A. Okay, so kita boleh gunalah terus boleh guna controller A. Okay, so sini ya. So route ini juga katakan sini saya buat A. So kita nak baca file controller. So sini nak terus baca file controller. So kita akan buka sini and then namakan file controller kita dari tu controller A. And then kita nak panggil function daripada controller A iaitu ABC. Itu okay. Kita test dulu, test dulu. Ini saya buat A. Okay, so dia akan panggil daripada sini. Tengok sekali lagi. Okay, so dia controller A. Maksudnya bila A, dia akan buka file controller A. File controller A tu ada dekat app, http, controllers, controller A.php dan dia ada function ABC. So, kita akan panggil function ABC. Cara nak panggil ialah kita letak alias and then followed by nama function tu ABC. Jadi, dia akan terus keluar dekat sini. Laravel A, dia akan panggil file controller. Dia akan panggil function ABC and then dia akan print kan. Function ABC. Ya, yeah, so dia akan print kan ini. So, daripada controller A ni, daripada controller A, kita boleh juga terus panggil file view. Okay, so kita boleh return kat sini, return view test 1. So, maksudnya, bila dia panggil file ABC, dia akan viewkan test 1. So, melalui controller. So, ini A ni. Dia akan buka test 1 melalui controller. A ni akan panggil controller tapi controller tu akan viewkan file test 1 ni. Test 1 dia viewkan file test 1. Okay, so itu saja kita belajar untuk minggu ini. So kita akan buat testing dalam lab nanti Selasa ni. So lab kita berada di pangkalan data, pangkalan data. Cuma group tu saya tak bagi lagi. So mungkin grup grup apa grup nantilah saya cek info balik lah grup mana yang akan masuk ke 11 dan grup mana yang akan masuk ke 12 eh. Okay, so yang ni you dah boleh try. Okay, boleh try. So nanti saya akan share video untuk you refer balik. Stop.